Halo guys, kembali lagi bersama saya Popo Gaming. Kali ini saya akan melanjutkan kembali bermain Sniper Elite V2 ya. Oh ya guys, sebelum kita bermain saya mau bilang sesuatu sedikit ya. Kemarin saya akan mainnya itu 2 misi kan. Saya nggak sadar itu durasinya sampai 1 jam. Jadi saya bagi jadi 2 bagian videonya guys. Mungkin untuk kedepannya saya main game ini cuma 1 misi aja guys ya, soalnya takut kepanjangan kayak kemarin kan, saya nggak sadar kepanjangan videonya. Jadi ya mulai ke depan saya akan mainkan game ini 1 misi aja. Oke, nah sebelum kita bermain kalian jangan lupa tekan tombol like dan subscribe ya guys. Lanjut. Oh ya, kemarin kita sudah melawan tank. Gila sih, wow sih. Itu tembak apa tuh? Tembak apa tuh? Tempat bensin tank. Padahal itu kecil kali guys, tutupnya. Pum, kena. Wow sih. Lalu kita menyelidiki memeriksa mayat si dokter ya, saya lupa nama dokternya siapa. Kita meledakkannya kemarin itu, kalian lihat kan ditembak pakai sniper ke bom. Meledaklah, terpental dokternya. Masuk saja kita main ya. Now I knew where the V2 production facility was. I figured I was in the home stretch. All I had to do was get in, neutralize the 3 remaining targets, blow the whole place sky high, and head for home. Target kita sekarang ada 3 guys ya. Kalian bisa baca ini. Neutralkan 3 target yang tersisa, meledakkan seluruh tempat dan pulang. Santai sekali anda ya. Saya nggak tahu guys nama karakter utama. Ada jelasin. Gua tunda markas musuh guys. Papan. Isi oi. Saya sepertinya harus menyelinap guys. Menyelinap naik ke atas tuh buat pistol. Betul dah kita tandai, jadi kita tahu dia kemana. Risik banget. Markas musuh, gila sih. Yang agak kesini langsung saja kita headshot guys. Tuan. Oke, dapat dulu. Saya siap, nggak tahu siapa yang diincar. Coba kita tandai dulu musuh. Busi tuh, ini penting sih. Lagi tower-tower tuh penting guys. Jauh tuh nggak ada teropong. Pada busi. Itu. Tandai dulu. Lagi ini harus kita tembak ini guys, ini penting kali. Ini tower di suara lampu masuk ke tower. Ada lagi tower, gak ada lagi kan, soalnya berbahaya yang di tower itu. Yang di atas itu coba aja. Ada kosong, berisi ul. Tembak dia lah. Saya takut guys ketawa. Wow, kena kepala.
ada yang tahu, guys. Tidak ada yang tahu. Tuh. Apa yang mereka kesana sih, lihat nih. Kok pandai nih. Siapkan. Drop. Ini tempat yang betul lah. Ya kabur ya. Tak dilindungi. Hop. Shot. Gak ada sendiri masnya. Tuh dia. Gak tahu guys, dia gak tahu kita dimana. Tapi dia gak tahu arah tembakan yang dimana. Tapi posisi kita belum diketahui sama dia. Kalau arah tembakannya tahu, tapi posisi kita nggak tahu. Bagus, balik badan. Tembus. Udah aman kah? Kok ada orang? Aduh, cium. Mana bisa lewat jalan nih, guys, kan? Enak. Nggak bisa lewat jalan nih, susah lupa. Ada orang guys, lagi ketelur, ada orang tiba-tiba keluar mereka guys, padahal tadi gak ada. Hati-hati jangan sampai ketahuan. Waduh, udah ketahuan loh. Berani kau. Hilang konsentrasi. Harus cepat bunuh yang itu. Ya, susah. Apa tuh? Bahaya nih guys. Ya, nggak kena. Lupa, sulit. Bahaya. Kena kau kan? Mancing, guys. Ya, kena kepala. Ya, kabur. Tunggu kita tandai guys kan. Kalau gak kita tandai, mana tahu bisa pergi. Alah, gak kena. Kena guys, pengecut tuh dari sana sih. Kena. Tapi sekarang tidak ada lagi musuh guys ya. Mari kita turun. Apa sih? Waduh, ketahuan guys.
Kabur sana, kabur sih. Alah, ada bos sih. Oh. Ini kamu. Kok enggak kena hebat. Dor. Empat kau kan. Mati kau. Pelan guys, pelan-pelan. Supaya tidak ketahuan, kita harus pelan-pelan ya. Enggak bisa aku. Harus putar kayak anak tuh dah saya, guys. Terus putar. Kita naik ke sini dulu ya. Kita lihat dari sini. Ada musuh lain. Oh, di sana tadi musuhnya guys. Di dalam tuh. Ya gak ada lagi sih. Tuh, turun. Run. Waduh. Mati dong. Tiba-tiba ada musuh. Geser lah saya. Kecek, gila ada kan. Usahakan. Kita mendekat lagi. Kalau kita jauh, ada musuh mendekat. Betul. Siap-siap lah kabur. Wang. Mati dah. Saya nampak. Alah, kena tembakan dia. Nak kepala. Mati guys, nak kepala. Tak mau menyerah salah bantu. Ini tak ada mana mau tak. Wah, kena entah. Kepala headshot. Turun. Mati ya kan. Sini ada musuh kasih batu lagi. Bisa ya hati-hati. Tadi mati lagi. Batu alarm musuh. Saya langsung nggak sih. Ribut guys. Pakai tapi. Waduh ketawa guys. Waduh. Ini kas tolong. Nggak usah bunyi. Takut yes. Ya kabur tuh. Ya jelas kali. Curut. Tenang dulu guys. Jantung si bapaknya tidak stabil. Stabilkan jantungnya ya. Ini saya takut guys, muncul tiba-tiba. Sen. Wah. Kalau melindung. Mati gak? Bisa guys. Kena lah. Sekarang saya
guys, gak kena game sebelum mati. Tepat sasar. Lari. Nah, sudah di dalam ruangan, saya harus pakai pistol atau rifle, guys. Tapi rifle sama pistolnya sikit kali peluru. Ngapain dah? Bukan. Kirain mau di loot. Banyak ganti senjata. Di loot berang, ganti senjata. Ada apa di dalam sini? Sepertinya banyak musuh, guys. Pelan-pelan supaya tidak ketahuan. Ada musuh kan, aman kan? Wah, ada musuh, guys. Tandai si. Hati-hati. Waduh, kok banyak ya musuh. Balik dia cuy. Waduh, petang. Susah, guys. Vital kena. Oh, enggak kena vital. Oh iya, kena vital. Aduh, susah, guys. Ini situ semua luar. Mati. Mulutnya. Mulutmu bolong, Pak. Dia gak susah kayak sniper. Mati. Kena, guys. Kena enggak tuh. Shot. Mulutnya. Waduh, ada lagi. Semua di situ sembunyi, guys. Keluar kali ya, pendem baik tuh. Pelan-pelan, guys. Boom. Meninggal. Ini apa ya? Coba kita cek. Bisa mati kan? Oh, memang ke sini, guys. Mau diledakkan tempat ini. Sendiri dong ledakin, nggak masuk akal. Babang pro.
Boom. Die. Boom. Boom. Mana bicara kau? Tom. Musuhnya banyak bicara. Pulang-pulang. Tiba-tiba ada musuh. Kita shot ya. Shot the boom. Saya tidak bersungguh. Dia pikir kita bersembunyi, ya, padahal enggak bersembunyi. Oke, sip. Saya memang di sini dari tadi, tahu enggak kalian? Pandai sikit, apa itu? Kok ranjau, guys? Ranjau. Kalau enggak ranjau, tidak aman tahu saya di sini. Santai sekali. Langsung sekarang saya, guys. Cepat. Boom. Jangan remehkan saya. Ini udah. Kita menghancurkan pangkalan militer mereka. Run. Tembus. Ya harus lewat jalan sini, guys. Siap. Lempar granat. Siapkan itu. Nggak pas kalian lempar kan, aku pas kan. Rame, guys. Boom. Waduh, lempar granat mereka, guys. Boom. Bawa kabur. Mana yang kabur dari ini? Ini kau yang kabur.
Apain saya pakai rival di dekat itu. Tengah. Kena guys. Main dia situ. What the heck? Kena. Kena. Meleset, anda meleset. Aduh. Okay. Saya lempar kena juga. Langsung ni. Kena ini. Saya lempar dia sendiri. Pandi si jumbos kena lah tu dan fungus lari apa lulu. Sini rame guys, saya yakin pelan-pelan saja. Pelan-pelan. Bisa gak lewat sini? Bisa. Kalau langsung lewat situ, bahaya, disergap. Tahu melari kemana. Pelan-pelan guys, pelan-pelan. Ini kalau tembak nih gimana? Langsung ludak satu tempat nih. Rudanya besar kali. Ini ruda V2 namanya guys, kalau nggak salah. V2 itu nama ruda, kalau nggak salah saya ya. Clear solo guys, mantap jiwa. Saya nggak tahu nama dia guys, kalian yang tahu komen di bawah guys ya. Oke, kita sudah masuk ke ruang kontrol sepertinya. The scientists were nowhere to be found, but I kept looking, hoping to find some clue that would lead me to them. Dah kenapa tiba-tiba drop FPS-nya guys? Ada musuh tuh. Oh no. Lari guys. Lari. Tuh anak tuh yang bilang gak bisa sini guys tembus. Mati kau. Ada yang naik kan, takutnya ada yang naik guys. Tahu. Headshot.
rame guys. Boom, ledak. Paskah temi? Sepertinya pas. Tuh saya incar. Boom, tak mati. Ya, meleset guys. Enak. Kakinya selalu kena guys. Kena murkan fit. Tak mati lah. Buat kali. Buat kapur guys. Kapur kemana nih? Kapur, kapur, kapur. Waduh. Kabur, 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 kabur. Kabur. Lari. Run for your life. Run for your life, guys. Waduh. Udah mati sayang. Wow sih. Lari, lari, lari. Sniper guys.
Apaan? Aduh, aduh. Waduh. Mana dia? Alah, nyesek. Bahaya guys. Bingung sama guys, musuhnya bingung, takut mereka guys, tak berani bayang. Boom, boom, kena, bukan fitan. Dia bawa korek atau apa dia guys, sampai meledak pun. Shot lah tu. Cari keberadaan musuhnya sulit guys. Ini ada satu misi dah lama, tahu berapa menit selesai. Hui. Sini lah udah kabur lagi malah. Kabur aja. Ya, misi berhasil guys. Sulit ya. Kayak sniper di dalam ruangan sulit. Oke guys, sepertinya gameplay sniper elite sampai di sini dulu ya. Ini aja dah lama yakin saya. Oke guys, see you next time ya. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Oke guys, see you next time in the next video. Bye.